Ah, selamat siang. Hari ini hari Sabtu tanggal berapa sekarang? Tanggal 17 ya. Kita pas ada di muka Sulawesi Utara punya anjungan Sulawesi Utara yang sudah direnovasi. Ah, ini dengan Ibu siapa? Indri. Ibu Indri. Ibu Indri petugas di sini? Oh, bukan. Bukan. Kebetulan suami ASN sini. Oke, kita akan wawancara sedikit. Selamat siang. Ini baru jam 3. Belum. Jam 2 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Kita berada di pintu gerbang anjungan Sulawesi Utara sore hari ini. Pas ketemu dengan Toram PASN yang bertugas di sini. Siapa? Pak siapa ini? Bapak Tony. Ah, Bapak Tony. Boleh cerita kapan ini direnovasi? Karena cukup lama kita nggak datang di sini. Direnovasi sejak 2020, 2021, 2022. Tahun 2023 tahun ini. Semenjak Pak Kaban Christian Singal. Oh, baru dia ini luar biasa. Karena dulu waktu orang datang, tolong arah ke sana kameranya. Ya. Arah ke sana kameranya. Dulu ya terus. Dulu di bawah. Dulu di bawah terus ini gunung-gunung kan? Gunung-gunung, betul. Gunung-gunung, cuma rumput-rumput. Ada bangunan di sebelah sini. Ya. Terus besar sana. Ah, oke, okay, kembali ke sini kameranya. Tolong terampe kameramen nih. ini mau taruh di YouTube ini, YouTube lagi. Jadi bagaimana? Tolong cerita lagi. Sudah berapa? Tentunya mestinya ada daftar tamu sehingga kita orang tahu berapa pengunjung yang sudah kunjungi pavilion Sulawesi Utara ini. Dari tadi pagi pengunjung ada 30 lebih lah. 30 lebih. Luar biasa. Dari pagi ada 30 lebih. Jadi rata-rata tamu justru anak sekolah. Jadi untuk jadi edukasi. Edukasi ada program anak sekolah. Jadi ada edukasi mungkin pembelajaran sejarah. Tiap daerah, jadi mereka nanya tarian-tariannya apa, itu bahasa-bahasa kita pakai apa. Terus apa benar sekarang di anjungan ini atau anjungan dari provinsi mana saja tidak boleh ada restoran? Apa betul? Iya benar. Jadi restoran di satu lokasi saja, gitu. Kalau dulu kan bisa jualan sembarang tempat. Jadi udah lebih tertata. Udah direlokasi di satu tempat lah. Jadi orang-orang Kawanua yang mau datang di anjungan Sulawesi Utara. Tapi masih ada. Masih ada? Masih ada rumah makan Nado, ada tetap ada. Di mana lokasinya? Samping Indomaret. Di luar dong? Enggak, di sini, di dalam. Di dalam. Kalau naik kereta yang listrik itu, kita kasih tahu aja. Ya. Mau ke restoran. Iya, benar. Jadi enggak usah takut orang-orang Manado yang mau kunjungi anjungan Sulawesi Utara dengan aturan baru karena sejak direnovasi, sejak diambil alih oleh BUMN, BUMN sebelumnya kan yayasan yang tangani ini. Itu sudah ditata begitu baik, restoran enggak boleh ada di masing-masing anjungan tetapi ada satu tempat. Pas hari ini ada di zaman dulu anjungan ini diramaikan dengan kelompok kesenian dari Sulawesi Utara. Boleh Bu Alce Walelangi ini nih. Ini dulu yang bawa-bawa tim kesenian ke tempat ini untuk show ada kegiatan. Boleh cerita sedikit? Oh, sudah juga. Loh, aman. Jadi menurut Ibu, ini penarinya. Kita mau bicara dengan penari. Yang pernah main ke di sini waktu itu. Namanya siapa? Indri, waktu itu Tora masih SD Om. Oh, Indri apa? Mesti dia pakai fam kalau Manado. Indri Otai. Indri Otai ada di sini. Saksi hidup. Saksi masih hidup. Yang pas di pimpinan ini. Pas ini Indri. Orang ada menari. Tante yang makeup, ya. Ambil kemari. Jadi pas ada baku dapa di sini. Panjang umur semua. Tahun 1988 bayangin. Sekarang tahun 2023. Mereka yang juga sana. Berapa tahun itu? Banyak tahun Om. Terus sekarang ada kegiatan apa di sini? Enggak, kebetulan kan ikut suami. Jadi dulu menari, sekarang ikut suami. Iya betul. Luar biasa.
itu dia Rantung. Rantung. Jadi Wali Kota NHM Oh, Eman. Waktu itu Brur Nayo Eman. Pas orang tahu Pak Nayo Eman sebagai Wali Kota. Wali Kota. Itu yang mengirimkan tim kesenian dari Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Iya. Wah, luar biasa. Iya. Jadi orang enggak lama lagi mau masuk datang lihat. Jadi banyak perubahan di dalam. Betul. Kalau dulu jadi lebih bagus. Lebih bagus, luar biasa. Jadi orang ajak, jadi apa? Ajakan untuk masyarakat Sulawesi Utara. Oh, iya. Ke Jakarta? Kalau lagi pasir di Jakarta, mampir di Anjungan Sulut. Banyak perubahan yang lebih baik. Luar biasa. Ya, inilah. Ya. Iya, iya. Makasih banyak. Mudah-mudahan ini pas hari Minggu kita lihat banyak sekali yang pengunjung dan mereka akan singgah ke ya, anjungan ini. Ya. Orang wisatawan asing sering di sini. Wah, luar biasa. Iya. Ya. Oke, okay, Om. Harapan sukseskan. Sukses. Terang Sulawesi Utara. Orang yang datang kunjungi. Amin. Okay. Itu dia, ya. Makasih banyak. Orang mau masuk di dalam. Oke, okay. Makasih. Okay. Ya, di kiri ada tempat ada panggung buat hiburan, ada baru di bawah juga ada galeri tiap daerah di Sulawesi Utara ada di bawah. Dari Bolomongondo, Sangita Laut, Minasa Utara, Minasa Selatan, Tomohon. Ya. Lengkap semua. Ah, ini ada pertanyaan. Mungkin masyarakat Sulawesi Utara yang ada di Jakarta ingin menggunakan fasilitas ini, apakah boleh? Bagaimana prosedurnya? Prosedurnya langsung hubungi petugas yang ada di dalam. Oh, jadi ada ya, ada yang, petugas yang menangani ya. Ini. Baik, terima kasih. Kita akan lihat ke dalam dan kita akan bawa Ibu Alce Walelangi melihat kenangan tahun berapa mengenal? Tahun 1988. Jadi berbeda sekali. Oke, baik, kita saksikan ke dalam. Makasih banyak. Ya. Ya. Anton Freddy Kumala. Ya.